orang itu ngumpetin waktu belum ada dulu ke zaman orang tua dulu. Jadi rentang malam ini dibilang orang rentang malam, setiap tamu datang baik dari Kalteng maupun yang dari Jawa atau dari Sarawai, dia tetap bermalam di sini. Bermalam. Nah itu sungai itu dulu kan agak tenang airnya, tenang. Jadi sungai itu panjang. Kalau bahasa sini rato, rato. Nanti air itu tidak deras. Jadi digabungkan jadi satu bahasanya. Orang yang bermalam, rantau bermalam di sini, dari itu atau jadi itulah kata-kata rantau malam itu siang bertemu. Yang pertama jadi porter yang paling tua Pak Hatta 1978. Nanti Pak Hatta yang ceritakan itu orang dari mana? Kalau saya pertama tahun 1996 ngantar mapala dari Intan Universitas Tanjung Pura. Itu pertama saya, waktu saya masih bilang, saya ke sekolah, datang ke sini. Jadi porter tidak ada. Jadi saya sama dengan Mujik ngantar. Itu tahun 96. Nah itu tahun 1998 kita ntar juga dari Intan juga. Apalah. Buat goreng udah ada kok infusnya ya. Kayak gini goreng. Ini juga ada buat gorengnya gitu. Nanti masak bisa sama-sama saya gitu ya. Nanti yang penting dibantu aja. Bisa kok masak. Saya matikan. Ramainya kurang lebih tahun 2016, yaitu Pak Pindi yang ketua porter waktu itu sudah ramai. Yang paling ramai lagi tahun 2018 ini sudah Tran 7 masuk dulu, tapi nampaknya ya belum begitu tersebar luas juga. Dianggap Bukit Raya ini nomor 2 termahal di Indonesia. Jadi kalau dihitung biaya dari Pontian 4 juta lebih sudah sampai ke sini. Jadi kita hitung biayanya itu yang besar, nomor 2 terbesar kan di Indonesia. Padahal di sini cukup murah. Cuma akses jalurnya itu yang agak mahal, transportasi. Itu yang mahal. Tentang malam. Tiga. Ya, terus kopi ah ini mantap. Kalau saya suka yang ini, kopi lokal. Ya, terus gula kita bawa, ini ada dua sih. Ini kita ada dua gula. Ya, mari kawan-kawan yang mau ke Bukit Raya, ya. Bisa berkunjung ke sini karena kita sudah lengkap homestay, transportasi maupun porter siap untuk memfasilitasi gitu para kawan-kawan yang mau datang ke Bukit Raya. Karena biayanya ya tidak seberapa. Nah dikatakan kayak yang apa di posting kan di YouTube nomor 2 termahal, tapi di sini cukup murah. Dengan biaya 7 jutaan lebih bisa sampai ke sini dari Jakarta. Lapisan kita melayan dengan ya sesuai dengan daya kemampuan kita lah di homestay maupun di hotel. Itu aja. Tenda kita bawa 3. Mana nanti kan yang buat porter katanya baikon tuh udah ada soalnya. Dua pasti. Ya kan? Itu beras kita bawa 10 kilo, insyaallah cukup ya. Biasanya kalau yang ini jika grade nama kita tuh makan nasi cimit-cimit. Nah, biasanya juga kayak masak nasi tuh duluan. Makanya nanti kita akan ajarin Pak Penny sama Pak Suryono cara mengoperasikan kompor sama cooking setnya. Karena biasanya yang lama tuh nasi kan. Karena orang udah nyampe baru matang nasinya sejam dua jam, airnya
udah kondisinya udah kurang enak ininya apa fisiknya. Suku Dayak di sini mempunyai adat istiadat, tradisi dan budaya serta kearifan lokal. Seperti apa adat itu? Adat itu adalah sebuah aturan, aturan yang diturunkan dari leluhur dan moyang dulu sampai sekarang sebagai tuntunan hidup masyarakat adat dan mengatur tingkah laku dan perilaku masyarakat adat ini untuk menjalani kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan sosial. Kami melakukan ritual dengan bapak ibu karena akan melaksanakan perjalanan jauh ke Bukit Raya. Untuk apa sebetulnya ritual itu? Sebenarnya kita ini meminta perlindungan kepada bapak dan ibu yang akan pergi ke Bukit Raya supaya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan harus sampai di puncak itu tidak ada istilahnya apa namanya, tidak ada kita nih yang mendapat halangan dan rintangan. Nanti kita akan melaksanakan adat ini, mungkin cara waktu saya melaksanakan nanti mungkin saya bahasa daerah dan akan saya terjemahkan nanti apa artinya nanti. Karena ini di sini ada manik-manik, ini akan dipasangkan di tangan kanan dari bapak nanti. Setelah itu ini ada telur ayam untuk kita nanti apa namanya yang klan kita bahas sini nih, dan ini ada pandau, ini akan digigit nanti. Nah, itu nanti akan ada ceritaan sendiri. Ya itulah intinya kita ritual ini adalah untuk meminta perlindungan, baik perlindungan dari Maha Kuasa supaya bapak-bapak ini berjalan melaksanakan pekerjaan atau melakukan pendakian itu nanti selalu sukses sampai ke puncak Kilauea dan pulangnya selamat, itu harapan kita. Sekali lagi, secara adat istiadat kami sangat menghormati sekali kedatangan bapak-bapak yang telah sudi hadir ke desa kami yang terpencil ini. Tolu kita kena barat ni, bukan? Barat kurang datang tu jam. Saya barat pun kau nak betul, kau nak datang lagi. Itu kalau tak kosong kau ini, kau kosong kau kalau pulang ini kamu akan nak layan kosong di rumah kamu selamat. Jangan sampai putus om. Jangan sampai putus. Tak boleh. Oh, sampai di uratnya aja. Di sini, benar ya? Di sini ya. Sekali, kalau bisa sekali om. Gampang banget.